الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa huwa dan dia itu najis syara'an, definisinya secara syariat mustakzarun, yaitu sesuatu yang dianggap kotor. Yamna'u si'ata sholati, yang dapat mencegah ia akan kesahan sholat. Haitsu la murakhisa, sekira tidak ada yang dapat merukhsahkan. Ini definisi najis, ya, yang memenuhi syarat daripada definisi. Jama' dan mani', ya, jama' artinya mengumpulkan apa yang didefinisikan, mencakup apa yang didefinisikan, dan mani', mencegah yang di luar daripada apa yang didefinisikan. Jadi najis itu, ya, suatu yang kotor yang dapat mencegah kesahan sholat. Jadi setiap najis kalau begitu kotor. Jadi setiap najis kalau begitu kotor, walaupun tampangnya bersih, cakep. Nah, kalau najis, kotor. Najis, kotor. Ubin bersih, tapi, ya, waktu itu ada najis, kencing, dilap, dipel, tidak sesuai dengan aturan syariat, maka itu najis. Sekalipun bersih, tapi kotor. Tidak hilang dia, karena tidak sesuai dengan aturan syariat, aturan fikih. Sapi, ya, sapi dipotong tidak sesuai dengan aturan syariat, najis. Walaupun tampangnya bersih, ya, kelihatannya bersih, tapi najis. Itu, ya, mustakzarun. Yamna'u si'ata sholati, kotor. Bangke, ya, bangke. Haitsu la murakhisa, sekira tidak ada yang dapat merukhsahkan. Ya, enggak ada yang merukhsahkan, enggak ada yang mempermisikan. Kalau ada yang mempermisikan artinya sesuatu yang dimaaf. Jadi ada najis yang dimaaf. Ya. Kalau ada yang dimaaf berarti enggak apa-apa. Itu najis, ya, tapinya dimaaf. Ada najisnya tapinya dimaaf. Fahuwa karausin wa baulin, maka dia itu najis seperti rausin, kotoran. Wa baulin, dan kencing, kotoran, ya. Maksudnya, ya. Walau kana min ta'irin wa samakin wa jaradin wa ma la nafsa lausa ilatun. Walau kana, sekalipun ada keduanya daripada
kotoran burung, minto irin, kotoran burung, ya, burung yang dimakan sekalipun, nah itu termasuk najis juga, najis juga. Wasamakin, ikan, wajaradin, belalang sekalipun itu, ya, walaupun nanti ada permasalahan kalau burung, ya, ada yang berpendapat itu dimaaf, ya, dimakan, ya, dagingnya itu permasalahan lagi. Ini bicara najis atau enggak, ya. Wa ma la nafsa la usailatun, dan sesuatu hewan yang tidak mengalir darahnya, dia najis walaupun nanti ada permasalahan lagi, ya, dimaaf dan tidak dimaaf, di mana, ya, di pakaian ataukah di, ya, di air itu, ya, di badan. Itu permasalahan lagi. Ini bicara najis atau enggak. Dia najis tapi dimaaf, dia najis tapi tidak dimaaf, gitu. Au min makulin lahmuhu 'alal asahi, atau daripada hewan yang dimakan, ya, akan dagingnya atas kaul asah. Hewan yang dimakan akan dagingnya atas kaul asah. Ya. Ya, jadi apa? Dia itu najis seperti najis, dia seperti kotoran, maksudnya ee-nya dan kencing. Sekalipun, ya, najis dia sekalipun yang dimakan dagingnya. Jadi menurut kaul asal, sekalipun dimakan dagingnya itu tetap najis menurut kaul asal. Jadi nanti ada pendapat yang mengatakan tidak najis hewan yang dimakan dagingnya, gitu. Tapi menurut kaul asal mengatakan, ya, kaul yang lebih kuat mengatakan najis, ya, walaupun dimakan dagingnya. Kita kalau seperti ini, ya, iza jitam al halal wal haram gulibal haram, kita menangin itu aja. Sebaiknya apa? Jangan, ya, sebaiknya kita jauhin, jauhin yang begitu. Kita ambil yang ikhtiatnya aja, yang hati-hatinya. Qala istakhriyu warruyaniyu min a'immatina kamalikin wa ahmada innahuma tahirani minal ma'kuli. Nah, ini mukabil daripada asah. Berkata al-Istakhri, ya, dan Imam Ruyani, Imam Istakhri dan Imam Ruyani, min a'immatina, di antara imam-imam kita, imam mazhab Syafi'i, kamalikin, itu seperti Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad, innahuma tahirani, ya, sesungguhnya keduanya itu, ya, suci. Sesungguhnya keduanya itu raus dan baul, kotoran dan kencing. Kotoran maksudnya apa? Ee dan kencingnya itu adalah suci. Minal makuli wal minal makuli, daripada hewan yang dimakan dagingnya. Kata beliau berdua, ya, soalnya keduanya suci daripada hewan yang dimakan dagingnya. Ya, jadi ee-nya, kencingnya, hewan yang dimakan dagingnya suci. Kata Imam Istakhri dan Ruyani, tahirani. Tapi hemat saya seperti ini kita menangkan tadi aja, ya, najis jangan dideketin kecuali di saat-saat keadaan yang, ya, mau enggak mau kita pakai pendapat ini. Walau rasat awqa atba'imatun abban fa'in kana solban bihaisulau zuri'a nabata famutanajisun yugsalu wa yukalu wa ila fanajisun. Walau rosat, dan jikalau dia hewan itu okoat atau muntah, ya,
Ba'imatun oleh hewan itu habban akan ya biji. Jadi dia keluar biji. Bawa biji apa? Biji beton, biji nangka. Keluar biji nangka, umpama dia makan biji nangka. Atau melinjo, ninjo. Dia makan ninjo. Ya, makan ninjo. Kagak pakai diupas lagi, langsung ditelan aja. Umpama, apa iya? Masa ini juga umpama? Ya. Dia makan tuh. Ya. Ninjo umpama dia makan ninjo. Atau biji beton, biji nangka, dia makan biji nangka. Lalu dia muntah atau dia ketika dia muntah itu keluar, atau dia itu keluar. Dan ketika dia keluar, ya, fa in kana salban, maka jika adalah dia itu keras, tuh biji nangka masih keras, ukuran keras, bi aisu dengan sekira lau zuri'a, jika lo ditanam nabata, dia akan tumbuh. Itu ukuran keras. Jadi kalau lembek berarti sudah terkontaminasi, maka enggak akan tumbuh. Nah, kalau belum terkontaminasi, ya masih keras berarti dia akan tumbuh. Ya. Maka ketika dia bisa keras dan dia akan tumbuh, ah itu namanya famutanajisun. Barang itu namanya terkena najis. Bagaimana caranya? Yugsalu wa yukalu. Maka dia dicuci dan dimakan. Boleh. Biji kopi umpama dimakan, keluar dari kemaluannya masih keras, itu namanya mutanajisun, dicuci dimakan halal. Iya, biji beton ya dimakan, ya biji beton dimakan sama kita umpama, ya kau makan biji beton umpama, maksud dimakan kalau emang mau ditenggorokan, kalau iya, misalkan keluar biji-bijinya keluar enggak apa-apa, iya dicuci, iya dikupas, digoreng, dimakan, boleh. Itu namanya mutanajisun, boleh makan. Wa ila, dan jika lo enggak, artinya ya dia enggak keras, lembek, maka itu ya najisun, najis. Jadi kalau lembek namanya najis. Kenapa? Karena dia sudah terkontaminasi oleh najis. Jadi najisnya berarti sudah masuk ke dalamnya. Maka dia andai kata ditanam ya, dia lanabata, tidak akan tumbuh. Ya. Ini jadi pelajaran. Orang kalau terkontaminasi dengan sesuatu yang negatif, dia enggak akan tumbuh baik. Ya, dia enggak akan tumbuh. Bahkan kalau tumbuh enggak akan tumbuh baik. Tapi kalau orang yang tidak terkontaminasi, walaupun dia berada di mana, dia sudah masuk ke dalam perut manusia, tapi dia tidak terkontaminasi dengan keadaan di perut, dia keluar masih dalam keadaan keras, insya Allah dia akan tumbuh baik. Begitu pula kamu berada di masyarakat, kamu punya jati diri yang hebat. Walaupun kamu berada di masyarakat banyak, tapi kamu tidak terkontaminasi pergaulan kamu, sikap kamu, perkataan kamu, maka insya Allah kamu akan tumbuh dengan tumbuh yang baik. Ini pelajarannya begini, hikmahnya gitu ya, hikmahnya. Walam yubayyinu hukma ghairil abi, dan mereka para ulama fikih tidak menjelaskan akan hukum yang ya ghairil habbi yang selain biji. Qala syaikhuna wallazi yazharu annahu in taghayyara, berkata oleh guru kami, wallazi yazharu, dan yang jelas, annahu ya, dan yang jelas ya annahu, yaitu bahwasannya intaghayara, jika berubah iya an halihi, dari keadaannya qoblal bal'i, sebelum ditelan,
jika berubah ia dari keadaannya sebelum ditelan. Ya, sebelum ditelan sudah berubah, walau yasiran sekalipun, yasiran sekalipun, ya sedikit, ya berubahnya sedikit, fanajisun, maka itu najis. Ya, ini mah belum ditelan sudah berubah, ya. Apalagi yang begini mah, ya sudah berubah duluan, sudah hancur duluan, sudah kalah duluan, itu mah sudah ketahuan najis. Sebelum perang udah nyerah bahasanya gitu ya. Iya. Wa illa famutanajisun, dan jika kalau tidak ya. Jika enggak berubah famutanajisun, maka itu mutanajis. Wa fil majmu'i an Syekh Nasrin, dan dalam kitab majmu' dari syarah dari Syekh Nasr, al-afu an bauli baqari diyasati alal habbi. Iya. Ya, sampai sini dulu dah. Wa fil majmu'i.